juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal, sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk yang beliau menghendaki, suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden.